Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ini utuh kacil alias utuh halus. Hari ini terima paket Shopee, pesanan dari Shopee. Yang dikirim oleh JNT dari Shopee. Apa paketnya isinya? Ayo kita buka, apakah isinya? Ayo, Sabrina yang buka. Abah bukakan. Banyak sedikit, sedikit aja. Ya, sedikit. Dah, buka dah. Nih, kita tarik. Hit. Bagaimanakah kondisinya? Itu apanya? Belum tahu. Buka dulu terus. Apa ini? Kotak bisa kena apa? Ayo, sebentar lagi dibuka paketnya. Sudahlah panjangnya tuh. Ada kemanisan lah. Ini satu paket bersamanya adalah PC analyzer. Oke. Sekarang kita buka paket yang satunya ini apa lagi? Ini anunya bonus. Bonus. Oke. Mana nih bukanya? Di sini bukanya. Nah. Dah. Nah, inilah dia. Ini adalah metal detektor. Metal detektor apa kira-kira? Metal detektor MD920C. MD920C. Baik, MD920C. Ada ininya. Ada buku panduannya. Ada. Wow, gede. Gede sekali ini, besar sekali ini. 8N mungkin. Mungkin 8N. Oke, ini ada. Bagaimana, apa kita tes? Apakah harus kita tes? Coba kita tes sekarang. Kita coba. Singkirkan kotaknya dulu. Sudah, kotaknya telah disingkirkan. Kita akan coba pasang. Kita rakit dulu. Untuk merakitnya, kita harus lepas ini dulu. Kita lepas dulu bautnya. Kemudian ini kita pasang. Sempet sekali. Kita pasang ya. Sempet sekali. Mana nih? Aduh, ini harus ditarik dulu nih. Oke. Harus kita coba ya. Sebab siapa tahu di salah pasang atau apa. Mana nih koneknya mana? Dia kalau tidak kena tidak akan bisa masuk. Kalau tidak kena ya tidak akan bisa masuk ya. Nah ya. Oke, sekarang kita kencangkan bautnya. Oke, sudah. Setelah itu kita masukkan ini. Loh, kemana ya? Oh, betul atau belum nih? Harus dilepas dulu ya. Enggak ya. Oh begini. Iya, ini ternyata gampang ya untuk memasangnya.
ini bisa dipanjang-panjangkan sesuai keperluan. Kita kencangkan biar pendek-pendek aja dulu, kita ngetes jaraknya. Oh iya, sekarang ternyata tidak ada baterai, cuman ini ya, baterainya tidak ada, tidak bisa nyala ya. Oke, mudah-mudahan baterai kita cukup. Gimana untuk membongkar? Oke. Kita akan coba isi baterai, mudah-mudahan cukup baterai punya saya. Ini baterai punya saya lagi di cas. Baterainya berapa isinya? Bisa ya baterai ini bisa dan dipakai ya. Penuh apa belum? Ini baterainya belum penuh ini. Baru 95%. Biarlah. Ini 95%. Ini 90. Ini 95%. Ini juga. Ini berapa persen? Ya, pokoknya coba dulu lah. Bisa apa tidak? Baterainya belum penuh ya, baterai rechargernya, mudah-mudahan bisa. Oke, kita pasang. Nah, teman-teman, ini saya pesan tanggal 17 Juni lalu ya, berarti sekitar berapa hari? Hampir setengah bulan. Hampir setengah bulan baru nyampe, syukur alhamdulillah. Tadi barusan diantar oleh kurirnya ya, GMT. Ternyata baterai recharge ini ternyata nyaris tak tidak masuk ya. Mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa nyala, asal bisa nyala aja dulu lah. Mana powernya? Ternyata nggak bisa nyalain. Woi, nyala. Ternyata menyala, teman-teman ya. Ternyata menyala dia. Coba sekarang. Oh, baterainya suak ya. Baterainya suak. Nih, low baterai. Yang jelas sudah nyala ya. Oke, sudah nyala. Yang jelas sudah nyala. Metal detektornya nyala ya. Nah, tapi sayang baterainya low. Coba kita program dulu di sana ya. Inter mana? Inter. Nggak bisa ya baterai suak ya. Peluma, turunin pelumanya. Oh, ini menurunkan peluma yang ini ya. Ini membesarkan. Bentar. Mana lagi sebelahnya? Terus yang sebelah. Oke, biar semua oke. Bentar. Waduh, sayang sekali ini baterainya soak. Jadi tidak bisa ngecek